Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pembangunan hunian sementara atau huntara di Kota Palu, Sulawesi Tengah dipercepat. Percepatan pembangunan huntara melibatkan warga. Percepatan pembangunan huntara menyusul berakhirnya masa tanggap darurat pada Jumat 26 Oktober 2018. Per Sabtu 27 Oktober, Pemprov Sulawesi Tengah menetapkan masa transisi dari tanggap darurat ke masa pemulihan hingga 25 Desember 2018. Warga bahu-membahu membantu pembangunan hunian sementara Kota Palu bagi korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi September lalu. Pembangunan huntara juga melibatkan tenaga ahli.